Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 27 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yang ditulis oleh al-imam al-allamah fadilatul syekh Abdul Rahman ibn Nasir ibn Abdullah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan ayat 178 dan ayat 179 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا الباب لعلكم تتقون.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian menegakkan hukuman dibunuh ketika terjadi pembunuhan. Siapa yang membunuh, hukumnya di dalam Islam bukan penjara. Pelaku pembunuhan, hukum di dalam Islam adalah dibunuh. Ini menunjukkan Islam menjaga pertumpahan darah. Jadi ketika ditegakkan syariat bunuh bagi siapa yang membunuh, otomatis pelaku pembunuhan akan berhenti. Pelaku pembunuhan akan berpikir 1000 kali sebelum membunuh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya mensyariatkan hukuman qisas supaya mencegah terjadinya pembunuhan. Sehingga pada ayat ini Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian al-qisas, yaitu menghukum supaya dibunuh siapa yang melakukan pembunuhan. Al-hurru bil-hurri, orang yang merdeka dihukum bunuh apabila membunuh orang yang merdeka. Jadi al-hurru, orang yang merdeka artinya bukan budak hamba sahaya. Orang yang merdeka dihukum bunuh apabila membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, demikian pula budak hamba sahaya dibunuh apabila membunuh budak hamba sahaya yang lainnya. Wal untha bil untha, demikian pula wanita dibunuh apabila membunuh seorang wanita. Demikian pula halnya laki-laki dihukum bunuh apabila membunuh laki-laki. Sama halnya laki-laki apabila membunuh perempuan, maka laki-laki tersebut dibunuh. Adapun orang yang merdeka apabila membunuh budak hamba sahaya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur para ulama berpendapat bahwasannya orang yang merdeka apabila membunuh budak hamba sahaya, berdasarkan ayat ini, orang yang merdeka tidak dihukum qisas tetapi diwajibkan membayar denda. Namun sebagian ulama seperti Al-Imam Bukhari, demikian pula Ibrahim Nakhai, Abu Hanifah, di antara para sahabat Ali ibn Abi Talib, dan juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan yang lainnya,
Ali ibn al-Madini, Sufyan al-Thawri, dan pendapat ini yang lebih dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya orang yang merdeka jika membunuh budak hamba sahaya juga ditegakkan hukuman qisas. Kenapa? Karena budak hamba sahaya juga muslim, sedangkan muslim derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-muslimuna tatakafa'at dima'uhum. Kaum muslimin itu sama darahnya. Jadi sama saja orang kaya, orang miskin, budak hamba sahaya ataupun orang yang merdeka. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Adapun fadilatul Syekh As-Sa'di dalam tafsir ini menyatakan orang yang merdeka jika membunuh budak hamba sahaya tidak ditegakkan hukuman qisas, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama kaum muslimin. Adapun fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, muridnya Syekh Sa'di yang tercinta, menyelisih Syekh ini, dan ini tidak masalah. Dan beliau menyatakan as-sawab, pendapat yang lebih benar, apabila terjadi pembunuhan maka orang yang merdeka dibunuh ditegakkan hukuman qisas apabila membunuh budak hamba sahaya. Wal ilmu indallah. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa dimaafkan oleh keluarga orang yang terbunuh. Jadi siapa di sini? Pembunuh. Apabila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka diwajibkan apa? Nah, jamaah, diwajibkan membayar apa? Diyah. Diwajibkan membayar denda. Fattiba'un bil ma'ruf, maka bagi keluarga orang yang terbunuh hendaklah mengikuti orang yang membunuh tadi supaya membayar diyahnya, membayar dendanya dengan cara yang ma'ruf. Jangan diperberat. Jadi kalau memaafkan kemudian menggantinya dengan denda, jangan terlalu melampaui batas. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan kepada pembunuh yang sudah dimaafkan hendaklah membayar diyah, membayar denda dengan cara yang baik. Artinya segerakan dan jangan ditunda-tunda. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, ففي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القواد. Dari ayat yang mulia ini terdapat dalil على أن الأصل وجوب القواد في القتل. Dari ayat ini diambil pelajaran pada asalnya diwajibkan apa? Diwajibkan menegakkan hukuman qisas bagi orang yang membunuh. Wa anna diyata badalun anhu. Adapun dia, denda, sebagai pengganti hukuman apa? Qisas. Yaitu apabila keluarga orang yang terbunuh memaafkan,
maka diganti dengan hukuman denda. Falihada qala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, ay artinya afa waliyul maqtul anil qatil ilad diyah, apabila keluarga orang yang terbunuh memaafkan orang yang membunuh diganti dengan denda, atau au afa ba'dul awliya, sebagian keluarga memaafkan. Jadi keluarga besar berselisih. Jadi keluarga besar, keluarga orang yang terbunuh, ada yang memaafkan, ada yang menuntut hukuman qisas. Dalam perselisihan ini, fa innahu yasqutul qisas, apabila keluarga orang yang terbunuh berselisih, satu memaafkan, satu menuntut harus ditegakkan hukuman qisas, maka hukuman qisas gugur. Wa tajibud diyah, dan diwajibkan membayar denda. Wa takunul khiyaratu fil qawadi wa ikhtiyarid diyah ilal wali. Dengan demikian, pilihan antara ditegakkan hukuman qisas atau wa ikhtiyarid diyah dan diganti dengan denda ilal wali, dikembalikan kepada wali. Wali siapa ini yang dimaksud? Keluarga orang yang terbunuh. Fa idza afa anhu wajaba 'alal wali, dan apabila keluarganya, keluarga orang yang terbunuh memaafkan, maka diwajibkan kepada wali, ay waliyul maqtul, waliyul maqtul, keluarga orang yang terbunuh, an yatba'al qatil bil ma'ruf, untuk mengikuti orang yang membunuh dengan cara yang ma'ruf, min ghairi an yashuqqa alaihi, dengan tidak memberatkannya, wala yahmiluhu ma la yutiqu, atau membebankan denda yang tidak disanggupi. Jadi contoh wajib membayar denda 1 triliun, dari mana uang segitu? Jelas ya. Kesimpulannya, hukuman asal apabila terjadi pembunuhan, hukuman asal apa? Bagi siapa yang membunuh, hukumannya qisas, yaitu dibunuh. Ini hukuman asal. Kemudian apabila keluarga orang yang terbunuh memaafkan, artinya memaafkan, tidak menuntut hukuman bunuh, maka boleh diganti dengan diyah, yaitu membayar denda. Demikian pula apabila keluarga orang yang terbunuh, keluarganya berbeda pendapat, berselisih, adiknya menuntut hukuman bunuh, kakaknya memaafkan, terjadi perselisihan, apabila demikian maka hukuman qisas tidak ditegakkan, diganti dengan apa? Hukuman denda. Demikian. Dan apabila keluarga orang yang terbunuh sepakat memaafkan, lalu diganti dengan denda, hendaklah denda tersebut dengan cara yang ma'ruf, tidak memberatkan kepada orang yang sudah dimaafkan tadi. Kemudian Fadilatu Syekh berkata, bal yuhsinul iktida wa talab wala yuhrijuhu, akan tetapi hendaklah keluarga orang yang terbunuh menuntut dengan cara yang baik dan tidak terlalu mendesak, tidak mempersulit masalah denda kepada orang yang sudah dimaafkan tadi.
wa 'alal qatil, bagi orang yang membunuh yang sudah dimaafkan, ada'un ilaihi bi ihsan, hendaklah membayarkan dendanya dengan cara yang baik, min ghairi matlin, dengan tidak menunda-nunda, wala naqsin, dan tidak pula mengurangi, wala isa'atin fi'liyah aw qawliyah, dan tidak pula melakukan perbuatan yang buruk, baik secara perbuatan ataupun secara ucapan. Fahal jaza'ul ihsani ilaihi bil afi illal ihsan bihusnil qada, dan balasan, tidak ada balasan orang yang memaafkan, yani tidak ada balasan bagi keluarga yang memaafkan, tidak menuntut hukuman bunuh, tidak menuntut hukuman qisas, kecuali harus dibalas dengan qada yang baik, yaitu membayar denda dengan cara yang baik. Wa hadza ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhimamin nas, dan ini adalah perintah terhadap semua yang berhubungan dengan hak-haknya manusia. Li'annal insana ma'murun man lahul haqq bil ittiba'i bil ma'ruf wa man 'alaihi al haqq bil ada'i bil ihsan. Karena manusia diperintahkan kepada siapa yang memiliki hak. Jadi siapa yang memiliki hak atas dirinya, ambillah dengan cara yang baik. Ambillah. Jadi kalau kita punya sesuatu, punya hutang di orang lain, tuntutlah dengan cara yang apa? Yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Adapun kita apabila punya hutang, hendaklah segera melaksanakan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Jadi tuntutlah dengan cara yang ma'ruf, karena kita memiliki hak, berhak menuntut. Yang berkewajiban membayar hutang, segerakan. Jadi jangan tenang-tenang, harus memikirkan. Ada'un ilaihi bil ihsan, ini mencakup pembunuhan atau mencakup hak-hak dan kewajiban yang lain. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, fa fi qawlihi, di dalam firman Allah, faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, tarqiqun wa hathun alal afu ila dia. Jadi faman ufiya lahu min akhihi, ini adalah dorongan ataupun anjuran untuk memaafkan, yaitu untuk mengganti dari hukuman qisas menuju apa? Menuju denda. Jadi lebih utama bagi keluarga orang yang terbunuh, dianjurkan untuk memaafkan, diganti dengan hukuman diyah. Wa ahsanu min dalika, dan lebih baik lagi, al-afu majanan, supaya keluarga orang yang terbunuh memaafkan secara gratis. Jadi kalau memaafkan dengan membayar denda dibolehkan, ini lebih baik. Tambah baik lagi, lebih baik lagi memaafkan dan tidak menuntut apa? Tidak menuntut denda. Ini pelajaran yang diambil oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di dari ayat yang mulia ini. Wa fi qawlihi akhihi, adapun firman Allah akhihi, saudaranya, dalilun ala annal qatil la yakfur, ini adalah dalil bahwasanya pelaku pembunuhan tidak apa? Tidak kafir. Tetapi orang yang membunuh melakukan dosa besar. Jadi apabila terjadi pembunuhan, ya kita wajib mengingkari. Jadi terjadinya pembunuhan ini masalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya apa? Seorang yang beriman. Kita wajib mengecam terjadinya pembunuhan siapa saja yang melakukannya. Jadi ahlu sunnah itu wasatun, ahlu sunnah itu pertengahan. Tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh juga mengajak kaum muslimin untuk memberontak pemerintah. Namun apabila terjadi pembunuhan, kita wajib mengingatkan secara umum, pembunuhan siapapun juga yang melakukannya, ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar di dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dengan keras orang-orang yang membunuh. Maka kita tidak boleh. Jadi para ulama kaum muslimin mengingatkan mereka-mereka yang menjilat penguasa, tidak boleh menjilat penguasa. Jadi kalau ada kesalahan, diingkari dengan cara yang ma'ruf. Ini apa sikap ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hendaklah kita tetap mengatakan pembunuhan itu salah siapapun yang melakukannya. Dan kita mengajak kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi apabila terjadi pembunuhan, tetap kita mengingkari pembunuhan siapapun yang melakukannya. Ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, penulis berkata, wa fi qawlihi ta'ala, adapun firman Allah, akhihi, dalilun ala anna al-qatila la yakfur. Lianna al-murada bil-ukhuwa huna, ukhuwatul iman. Ayat ini terdapat pelajaran, bahwasannya orang yang membunuh tidak sampai kafir. Jadi orang yang membunuh telah melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak sampai keluar dari Islam. Karena yang dimaksud ukhuwah, saudara di sini, adalah saudara iman. Falam yakhrut bil qatli minha. Maka orang yang melakukan pembunuhan, imannya tidak keluar, sehingga dia tidak boleh dikafirkan. Wa min babi awla anna sa'iral ma'asi allati hiya dunal kufri la yakfuru biha fa'iluha wa innama yankusu bidhalika imanuhu. Demikian pula seluruh maksiat, seluruh dosa-dosa besar di bawah kekufuran, apabila dilakukan pelakunya tidak sampai kufur, hanya saja imannya apa? Imannya berkurang. Maka inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menyatakan ahlu sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dan apa? Dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah, menurut apa? Khawarij. Khawarij menyatakan pelaku dosa besar apa? Keluar dari Islam. Demikian Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak beriman, tidak apa? Tidak kafir. Tidak beriman, imannya hilang, dan juga tidak apa? Kafir. Tapi di akhirat menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. Demikian pula menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Adapun di akhirat nanti, mereka dibawa kehendak Allah. Dan mereka kalau di neraka, tidak selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza afa awliyaul maqtul aw afa ba'dhum uhtuqina damul qatil. Apabila keluarga orang yang terbunuh
atau sebagian keluarga orang yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka darahnya orang yang membunuh tidak boleh ditumpahkan. Artinya tidak ditegakkan hukuman apa? Qisas. Wasara ma'suman minhum wa min ghairihim. Maka orang yang membunuh tadi harus dilindungi. Tidak boleh dihukum dengan hukuman bunuh. Walihada qala. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, faman iqtada ba'da dhalik, barang siapa yang melampaui batas setelah itu. Artinya apa? Artinya siapa yang melampaui batas ba'dal afwi, setelah memaafkan. Artinya apabila keluarga orang yang membunuh setelah memaafkan kok masih membunuh, maka ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Orang-orang jahiliyah, apabila terjadi pembunuhan, maka sang pembunuh dihadirkan, dituntut membayar denda. Setelah disepakati, denda dibayarkan. Jadi dendanya diambil, tetapi keluarga yang terbunuh masih dendam. Ketika melihat pembunuh menyendiri di tempat yang lain dan ada kesempatan, maka mereka membunuhnya. Ini adalah perbuatan apa? Jahiliyah. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman ittada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Siapa yang melampaui batas setelah memaafkan kok masih membunuh, maka mereka di akhirat disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Ay fil akhirah, yaitu di akhirat. Wa amma qatluhu wa adamu fayukhadu mimma taqaddam li'annahu qatala mukafian lahu fayajibu qatluhu bidzalik. Adapun orang yang membunuh, dibunuh atau dimaafkan atau yang lainnya, maka diambil dari apa yang telah dijelaskan, li'annahu qatala mukafian, karena dia telah membunuh, maka balasan yang adil setimpal wajib dia dihukum bunuh. Wa amma man fassara al-adab al-alim bil qatl. Adapun siapa yang menafsirkan firman Allah al-adabul alim, siksa yang pedih, yaitu dihukum bunuh di dunia. Wa annal ayah, adapun ayat ini tadullu menjelaskan ala annahu yata'ayyanu qatluhu wa la yajuzul afwu anhu. Wabidzalika qala ba'dul awwal ba'dul ulama, dan ini adalah pendapat para ulama. Wa annal ayat tadullu ala annahu yata'ayyanu qatluhu wa la yajuzul afwu bidzalik wa la yajuzul afwu anhu. Artinya pembunuh setelah dimaafkan kok membunuh lagi, maka tidak boleh dimaafkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Wassahihul awwal li'anna jinayatahu la tazidu ala jinayati ghairihi. Yang lebih sahih adalah pendapat yang pertama, karena kejahatannya tidak bertambah di atas kejahatan orang yang lain. Jadi makna firman Allah faman ittada ba'da dzalika, kesimpulannya makna firman Allah faman ittada ba'da dzalik, siapa yang melampaui batas, siapa yang melampaui batas setelah memaafkan, maka di akhirat nanti Allah menyediakan adab yang pedih. Demikian pula pembunuh setelah dimaafkan kok membunuh lagi, di akhirat nanti falahu adzabun alim, disediakan oleh Allah adab yang pedih. Thumma bayyana ta'ala hikmatahul azimah fi masyru'iyatil qisas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmahnya yang agung ketika mensyariatkan hukuman qisas. Faqala, Allah Taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun, dan di dalam menegakkan hukuman qisas ada kehidupan. Ai
tanhaqinu bidzalika dima wa tanqamiu bihal ashqiya. Ditegakkan hukuman qisas akan, setelah ditegakkan hukuman qisas, maka darah-darah akan dijaga tidak sampai ditumpahkan. Dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan akan jera, akan berhenti dari pembunuhan. Li'anna man arafa annahu maqtulun idza qatala la yakadu yasduru minhul qatl. Karena siapa yang tahu apabila dia membunuh akan dibunuh, dia akan berhenti, dia tidak akan melakukan apa? Pembunuhan. Maka hukuman qisas itu adalah hukuman yang adil. Adapun hukuman penjara itu hukuman manusia, hukmul jahiliyah, hukuman jahiliyah. Jadi hukuman yang benar tegakkan firman Allah. Supaya apa? Supaya berhenti kejahatan. Wa idza ru'iyal qatil maqtulan in da'ara bidzalika ghairuhu wan zajara. Apabila orang yang membunuh diketahui, dilihat dia terbunuh, maka orang yang lain takut. Orang yang lain takut dan tidak akan melakukan pembunuhan. Jadi apabila ada orang yang membunuh, kemudian diumumkan, diumumkan kepada kaum muslimin, setelah sholat Jumat ditegakkan hukuman qisas, ditegakkan hukuman qisas, kemudian orang yang membunuh tadi dibunuh di depan orang banyak, maka dengan menegakkan hukuman qisas ini menjadikan orang yang ingin membunuh berpikir 1000 kali sebelum apa? Sebelum membunuh. Mereka akan takut karena mereka khawatir kalau membunuh dibunuh. Adapun siapa yang membunuh di penjara 15 tahun di penjara, apalagi kalau ada hari kemerdekaan dimaafkan, dimaafkan karena perilakunya baik di penjara. Nah, ini tidak memberikan efek jera kepada pembunuhan atau kepada pelaku kemaksiatan yang lain. Kemudian, falau kanat uqubatul qatil ghairal qatl lam yahsul inkifafus syarr alladhi yahsulu bil qatl. Apabila hukuman orang yang membunuh tidak dibunuh, maka pembunuhan tidak akan berhenti, akan terjadi pembunuhan terus, kejahatan akan selalu merajalela, penjambretan, pembegalan dan seterusnya. Tapi kalau orang yang begal benar-benar ketahuan secara terbukti membegal, membunuh, dihukum bunuh, begal-begal akan berhenti dari pembegalan. Wahakada, demikian pula sairul hudud asyariyah fiha minan nikayah wal inzijar ma yadullu ala hikmatil hakimil ghafar. Demikian pula hukuman-hukuman hudud yang lainnya, pelaku apa, peminum, orang yang meminum minuman keras, hukumannya apa? Dicambuk. Orang yang berzina dirajam atau dibunuh. Ini apabila ditegakkan, pelaku-pelaku maksiat akan berhenti dari kemaksiatannya. Mereka takut melakukan kemaksiatan tersebut. Ini menunjukkan hikmahnya Allah yang maha bijaksana, lagi maha penyayang. Allah maha bijaksana, lagi maha pengampun. Wa nakkarul hayata li ifadati ta'zim wa takfir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafad hayatun dengan nakirah tanwin untuk menjelaskan li ta'zim, agungnya kehidupan, wali takfir, yaitu apabila ditegakkan hukuman qisas akan banyak lagi kehidupan, tidak terjadi pembunuhan gara-gara masalah sepele. Walamma kana hadal hukm la ya'rifu haqiqatahu illa ahlul uqulil kamila wal albab athaqila khassahum bil khitab duna ghairihim. Ketika hukum ini tidak ada yang mengetahui hakikatnya
kecuali orang yang berakal, orang yang akalnya sempurna, orang yang memiliki hati yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka, disebutkan pada ayat ini. Maka Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam menegakkan hukuman qisas atau hukuman yang lainnya yang sesuai syariat, terhadap terdapat kehidupan yang baik, terdapat ketentraman, terdapat ketenangan, wahai orang-orang yang berakal. Artinya orang yang menggunakan akal sehatnya. Adapun orang yang menggunakan hawa nafsunya, mengatakan hukuman qisas itu kejam, hukuman rajam itu kejam, potongan tangan itu kejam. Tanyakan sekarang kepada mereka yang anak-anaknya terbunuh, bagaimana sakitnya? Bagaimana mereka merasakan sakit? Bagaimana mereka sangat sedih? Anaknya yang masih kecil, yang masih muda dibunuh. Apakah kita tidak menjaga perasaan keluarga orang yang apa? Terbunuh. Maka ini menunjukkan adilnya Islam. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala amat sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka Allah taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Dan di dalam menegakkan hukuman qisas terdapat kehidupan yang tenang, yang tentram, yang aman, yang jauh dari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqamatul hududi fil ard khairun minal matari 40 yawman. Menegakkan hukuman qisas atau hukuman hudud di muka bumi lebih baik daripada hujan 40 hari. Itu hujan yang menumbuhkan tanaman, hujan yang membawa barokah. Jadi dengan ditegakkan hukuman qisas itu lebih baik daripada hujan terus menerus atau hujan yang membawa rahmat 40 hari. Kemudian wa hadha yadullu anna Allah taala yuhibbu ibadahu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta hamba-hambanya. An ya'malu afkarahum wa uqulahum, supaya mereka menggunakan pikirannya, memakai akalnya. Fi tadabburi ma fi ahkamihi minal hikam wal masalih ad-dalati ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa hamdihi wa adlihi wa rahmatihi al-wasi'ah. Allah mencintai hamba-hambanya yang menggunakan pikirannya dan menggunakan akalnya untuk mentadaburi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maslahat dari hukuman tersebut? Yang menunjukkan sempurnanya Allah, yang menunjukkan sempurna hikmahnya Allah, dan menunjukkan Allah Maha terpuji dan Maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Wa anna man kana bihadhihi al-mathabah qad istahaqqal madha bi annahu min dawil albab alladhina wajjaha ilaihimul khitab wa nadahum rabbul arbab wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan liqaumin ya'qilun. Siapa yang seperti ini, yaitu siapa yang mentadaburi, siapa yang mempelajari apa hikmah dari hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka layak dipuji karena merekalah orang-orang yang berakal. Sehingga pada ayat yang mulia ini Allah memanggil mereka ya ulil albab. Allah memanggil mereka, disebutkan pada ayat yang mulia ini, dan cukuplah ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang berakal. Wa qawli, dapun firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut. Di antara para ulama salaf mengartikan la'allakum tattaqun, artinya la'allakum tattaquna dima' makhafatal qisas, agar kalian takut untuk membunuh supaya kalian tidak dikisos. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian takut pembunuhan. Jangan sampai membunuh. Kenapa? Karena kalian membunuh akan dibunuh.
Atau la'allakum tattaqun, di sini artinya supaya kalian bertakwa bagi orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah. Jadi orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah, tadabburu ayatillah yurithu taqwa. Orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah, hikmah-hikmah dari syariat Allah dengan benar akan melahirkan takwa. Wadhalika, yang demikian itu, anna man arafa rabbahu, siapa yang mengenal Rabbnya, wa arafa ma fi dinihi wa syar'ihi, dan siapa yang mengetahui agama Allah dan syariatnya, minal asraril azimah, ada rahasia yang agung, wal hikmatil badi'ah, hikmah yang agung, wal ayatir rafi'ah, dan ayat-ayat yang mulia, aujaba dzalika an yanqada li amrillah, itu mengharuskan mereka untuk tunduk terhadap perintah Allah, wa ya'dumu ma'asihi fayatrukuha, kemudian dia mengagungkan maksiat kepada Allah, merasa takut bermaksiat kepada Allah sehingga dia meninggalkannya, fayastahiqqu bidzalika, maka dia layak an yakuna minal muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka makna la'allakum tattaqun pada ayat ini menurut Fadilatul Syekh As-Sa'di, yaitu orang-orang yang mentadaburi ayat-ayat Allah melahirkan takwa sehingga dia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan maksiatnya, dan orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan maksiatnya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini kita sebutkan beberapa faedah. Yang penting dari ayat yang mulia ini kita sebutkan sebagian saja. Fihi ahammiyatul qisas, pentingnya menegakkan hukuman qisas. Fihi tanfidul qisas minal iman, wa annahu min kibali waliyil amr. Menegakkan hukuman qisas termasuk tanda keimanan. Dan yang menerapkan siapa? Pemerintah kaum muslimin. Tanfidul qisas minal iman, wa annahu min kibali waliyil amr. Menegakkan hukuman qisas termasuk iman, dan yang berhak menerapkannya adalah pemerintah kaum muslimin. Fihi idhamu jarimatil qatl, besarnya dosa pembunuhan. Jadi jangan dilihat qisasnya, lihat pembunuhannya. Jangan dilihat potong tangannya, lihatlah bagaimana orang yang dicuri uangnya. Demikian maka ditegakkannya hukuman qisas supaya apa? Supaya berhenti pembunuhan. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran. Fihi jawazul afwi anil qisas ila diyah, dibolehkan memaafkan dari hukuman qisas diganti dengan denda. Dibolehkan memaafkan dari hukuman qisas diganti dengan hukuman denda. Wa hadza min khasa'isi hadhil ummah, dan ini adalah kekhususan umat Islam. Adapun umat-umat yang terdahulu, Bani Israel contohnya, kalau terjadi pembunuhan harus dibunuh, tidak ada syariat memaafkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah, ini adalah keringanan dari Tuhan kalian untuk kalian umat Islam, dan ini adalah rahmat Allah bagi kalian. Artinya apa? Memaafkan dari hukuman qisas diganti membayar denda. Ini kekhususan umat apa? Umat Islam. Kemudian dari ayat ini
terdapat pelajaran al-hathu alal afwi majjanan, anjuran memaafkan secara gratis. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran ashabul kabair la yakhrujuna minal iman, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Kemudian dari ayat yang mulia ini, fihi iqamatu al-hududis syar'iyyah, iqamatu al-hudud asy-syar'iyyah tazjarun nas minal jara'im, tazjaru an-nasa minal jara'im, menegakkan hukuman syar'i, menjadikan manusia berhenti dari kejahatan. Jadi iqamatu al-hududi syar'iyah tazjaru an-nasa minal jarima au minal jara'im, menegakkan hukuman syar'i secara syar'i, bukan hukuman jahiliyah, tapi hukuman yang syar'i, menjadikan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan. Maka pembunuh berhenti dari membunuh, peminum berhenti dari minum, pezina berhenti dari zina, apabila ditegakkan hukuman syar'i. Adapun hukum-hukum jahiliyah tidak menjadikan efek jera. Maka Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Mereka yang menegakkan hukuman jahiliyah tidak ingin berhenti. Mereka tidak ingin berhenti kemaksiatan. Mereka suka ada maksiat. Supaya apa? Supaya ada orang masuk penjara, supaya ada suap, supaya ada ini dan seterusnya. Waliyadu billah, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukuman jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi orang-orang yang yakin, bagi orang yang menggunakan akalnya, bagi orang yang menggunakan hati nuraninya. Adapun orang yang menggunakan hawa nafsunya, mereka tidak suka hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.